Dalam jalur juara BRI Liga 1, Ilijas Pasojevic ingatkan pemain Bali United tak jemawa. Suara Bali, Bali United sedang berada di jalur yang tepat menuju tangga juara BRI Liga 1 2021/2022 saat ini. Pasukan Serdadu Tridatu berada di puncak klasemen sementara dengan 57 poin, terpaut 2 angka dari Arema FC di peringkat kedua. Dengan cukup mepetnya jarak poin di klasemen sementara, striker Ilijas Pasojevic menegaskan untuk terus berusaha dan bekerja keras di lapangan hijau dalam setiap pertandingan. Ini baru pekan 27, bagi saya tidak penting saat ini, karena yang terpenting adalah posisi pertama di pekan ke-34. Jadi kita sebagai pemain tidak boleh terlalu jemawa, tetap rendah hati dan kerja keras sebab job is not done, ungkap Spasojevic dilansir dari laman resmi klub, Minggu, 27 Februari 2022. Spasojevic memang menjadi salah satu pemain yang memberikan andil positif bagi perjalanan Serdadu Tridatu di Liga 1 musim ini. Menjadi mesin pencetak gol dengan koleksi 19 golnya membawa ia memimpin daftar top skor sementara Liga 1. Selain itu, peran sebagai pemimpin di lapangan hijau juga membawa ia untuk tetap berusaha bersama koleganya agar mempertahankan posisi hingga akhir kompetisi. Perlu diketahui satu pekan di puncak klasemen tidak berarti banyak untuk kita. Yang kita harus inginkan adalah berada di puncak klasemen pada pekan ke-34. Untuk itu harus jaga kekeluarga dalam tim, harus kerja keras dan terpenting untuk setiap pertandingan kita harus all out, tegas Pasojevic. Spasojevic dan kawan-kawan tengah persiapan menjamu Persela Lamongan di pekan ke-28 pada pagelaran BRI Liga 1 2021 seri ke-4. Usai menjamu Laskar Joko Tingkir, skuad Serdadu Tridatu akan bersiap menatap seri kelima dengan menyisakan 6 pertandingan untuk menentukan juara Liga 1 musim ini.